Video Jokowi bagi BLT, Roy Suryo analisis tangan Presiden acungkan 3 jari, semoga. Pengamat telematika Roy Suryo mengomentari sebuah video kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Pasar Angso Duo di Jambi Kamis 7 April 2022. Ia menyoroti tangan Presiden yang mengacungkan 3 jari di depan warga setempat. Video yang dikomentari Roy Suryo itu sendiri diunggah oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dalam video, Presiden Jokowi sedang berbagi bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat. Aksi Presiden Jokowi yang terjun langsung itu sendiri disambut oleh banyak warga. Menariknya, potongan video yang diunggah Roy Suryo itu menunjukkan momen saat Jokowi mengacungkan jari berbentuk angka 3 setelah berbagi BLT. Sontak, jari Jokowi itu langsung dikomentari dan dianalisis Roy Suryo secara menohok. Ia berharap agar 3 jari yang diacungkan Jokowi bukan merupakan kode untuk meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ada hal yang menarik saat kunjungan ke Pasar Angso Duo Jambi siang tadi, tulis Roy sebagai keterangan Twitter seperti dikutip suara.com Jumat 8 April 2022. Selain membagi-bagikan sendiri BLT Migor, yang dikatakannya rakyat senang betul pegang uang Rp300.000 dalam pidato kemarin, jari kanannya mengacungkan 3 jari. Semoga artinya bukan soal periode ya, ambiar, lanjutnya. Sontak analisis Roy Suryo itu langsung ramai dikomentari warganet. Banyak yang menganggap bahwa rakyat hanya senang soal kegiatan bagi-bagi uang, namun bukan berarti mengharapkan kepemimpinan Jokowi diperpanjang. Rakyat mah senang aja dibagi uang. Kalau keinginan Jokowi mau 3 periode, rakyat pasti banyak yang menolak, ujar seorang warganet. Kunjungan Jokowi ke Jambi kali ini bukan hanya membagikan BLT minyak goreng, tetapi juga memberikan bantuan modal kerja atau BMK sebesar 1,2 juta bagi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Roy Suryo sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh publik yang sering menyentil pemerintah dengan gaya bahasanya yang ambiar.